Okey, pelajar. Yang pertama berkaitan dengan isu-isu pemerintahan sama ada raja ataupun pembesar. Okey, apa yang perlu kita faham dekat bahagian ini adalah berkaitan dengan peranan raja, peranan pembesar. Kita mula dengan peranan raja dahulu. Okey, peranan kita kaitkan dengan peranan dari segi politik, peranan ekonomi, peranan sosial. Okey, peranan raja atau pembesar dari segi politik. Misalnya raja adalah ketua negara, ketua kerajaan, ketua hakim. Okey, dan juga ketua yang mengubah undang-undang. Itu adalah kuasa mutlak raja sebelum campur tangan barat. Itu peranan raja dari segi politik. Bila kita sebut peranan raja dari segi ekonomi, dia berkaitan dengan raja yang menentukan kegiatan ekonomi yang dibuat di negeri di bawah kekuasaan sultan atau peraja. Okey, kuasai, raja juga menguasai sumber ekonomi. Okey, mengeluarkan surat kebenaran untuk membuka hutan, ataupun melakukan satu perniagaan. Okey, raja juga menentukan sistem dan juga kadar cukai di tempat di negerinya. Okey, melantik golongan kiwi untuk menjalankan perdagangan dan sebagainya. Itu peranan raja dari segi ekonomi. Okey, dari segi sosial pula, memimpin, pemimpin kepada rakyat. Raja adalah pemimpin kepada rakyat. Rakyat memberi tak setia kepada raja. Raja menyediakan keperluan rakyat. Okey, menjadi ketua agama Islam, ketua adat istiadat, menjaga keamanan. Okey, raja juga adalah lambang perpaduan. Okay, itu semua adalah peranan. Kita boleh kaitkan juga dengan kedudukan raja. Bagaimana kedudukan raja itu diperkukuhkan. Kaitkan. Jadi, semua benda itu kita mesti kuasai. Dan satu lagi berkaitan dengan isu pemerintahan adalah dari segi pentadbiran, hierarki pentadbiran dan tugas raja dan pembesar dari segi pentadbiran mengikut peringkat pentadbiran. Kita mula dengan pentadbiran peringkat negeri. Misalnya kuasa tertinggi sultan dibantu oleh raja muda, putera mahkota dan juga pembesar. Pembesar diberi geraran tertentu untuk membantu raja dalam pentadbiran. Kemudian kedudukan raja dan pembesar itu bagaimana? Apakah keistimewaan raja, keistimewaan pembesar? Kedaulatan raja itu bagaimana ditekalkan, dikukuhkan dari segi kedaulatan? Misalnya dari segi derhaka. Kesalahan dari segi derhaka ada satu kesalahan yang besar. Sistem serah dan kerah itu semua kita boleh kaitkan kepada dari segi kedaulatan raja. Kemudian kita masuk pentadbiran di peringkat negeri, daerah itu peringkat yang kedua. Pusat ataupun negeri, di peringkat pusat, di peringkat negeri, kemudian di peringkat daerah. Iaitu memudahkan urusan, biasanya diuruskan oleh pembesar yang dilantik oleh raja ataupun kerabat diraja. Memudahkan urusan, ditabir oleh pembesar, pembesar istana. Pembesar ada dua, satu pembesar di istana, itu di peringkat pusat. Dan juga ada pembesar di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat wilayah misalnya. Surat tauliah, pembesar ini diberikan surat tauliah oleh sultan untuk memerintah. Paling setia, mereka lah yang paling setia kepada raja ataupun sultan. Mereka memiliki bidang tugas tertentu untuk menguruskan, membantu raja dari segi pentadbiran di peringkat daerah. Begitu juga di peringkat mukim, kampung dan sebagainya. Penghulu, Tok Kuing, Tok Pengawal, Ketua Kampung dan sebagainya. Mereka juga diberikan surat tauliah, mempunyai bidang tugas tertentu dan sentiasa setia kepada raja yang memerintah. Jadi orang tengah antara raja, pembesar dan juga rakyat jelata. Itulah tugas pentadbir di peringkat-peringkat sama ada negeri, daerah dan juga di kampung. Okay, ini antara isi penting. Ini perkara penting yang pelajar perlu kuasai dan ingat. Ini saja yang perlu pelajar ingat untuk menjawab soalan. Okay, bila sebut soalan itu berkaitan dengan peranan ataupun hierarki pentadbiran. Inilah soalan satu berkaitan dengan isu pemerintahan yang pertama, iaitu raja dan juga pembesar. Baca sikit tentang kedudukan dan juga keistimewaan raja sebagai pemerintah. Dan juga peranan pembesar di peringkat pentadbiran tadi. Okey.